Oke, selamat datang kembali di channel kami. Pada saat ini kami sedang mencoba mengecek lubang tanam yang sudah dibuat dengan ukuran 50 x 50 ya. Lubang ini sudah akan dipersiapkan untuk nanti tanam pohon alpukat ya. Oke. Anda bisa lihat kedalaman 50 cm, lebar 50 cm ya, dan panjangnya juga 50 cm. Oke. Setelah buat lubang tanam ini selesai, kemudian akan didiamkan kurang lebih 2 minggu ya, agar bertujuan gas atau zat-zat beracun di dalam tanah itu hilang terkena sinar matahari, sehingga tidak akan membahayakan bagi tanaman sesudah ditanam nanti. Dan begitu pula dengan ini, lubang tanam yang sudah dibuat ya memiliki ukuran yang sama, antara setiap lubang memiliki ukuran yang sama dan jarak yang sama. Jarak antar lubang adalah 5 x 6, jadi 5 meter x 6 meter. Jarak ini kami ambil karena lokasi adalah merupakan persawahan yang mana sinar matahari bisa masuk secara full ya. Satu hari bisa masuk secara penuh karena sinar matahari tidak terhalang oleh tanaman yang lain. Jadi dalam proses fotosintesis 100% bisa mendapatkan dengan baik ya. Bisa Anda lihat ya, ada sebagian tempat-tempat yang belum sempat dilubangi ya, yang akan dikerjakan secara bertahap. Oke ya, perhatikan juga di tempat-tempat yang lain nantinya ya akan juga dikerjakan ya, akan dibuat lubang ya. Ini juga sedang dikerjakan ya. Oke, sekian, terima kasih atas kunjungan Anda. Silakan Anda share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan video kami secara cepat pula. Oke. Thank you.